main sepedahan yuk. Ayo, ayo. Kok kayak lagu-lagu? Kamu udah bisa belum naik sepeda? Belum. Hah? Udah besar tapi belum bisa naik sepeda. Kamu jangan ngejek ya. Aku pasti bisa naik sepeda. Masa sih, Ajupi lucu. Belum bisa naik sepeda. Kamu yang ngejekin terus. Awas ya nanti. Lihat, Ajupi belum bisa naik sepeda. Ajupi belum bisa naik sepeda. Hah? Awas ya ada bapak. Awas ya ada bapak. Awas. Awas ya ada bapak. Awas ya ada bapak. Awas ya ada bapak. Kalian apa sih? Aku yang gak patung ya? Malah berantem di sebelah aku. Habisnya tuh udah papa ngejekin aku. Ya habisnya Ajupi lucu kak. Udah besar masih belum bisa naik sepeda. Ya udah, gimana kalau sekarang kita ajarin Ajupi naik sepeda? Iya ide bagus. Yuk kita belajar sepeda Ajupi. Oke. Kalian mau ngajarin aku naik sepeda? Makasih ya. Ayo kita langsung naik sepeda. Ya udah yuk. Tapi sebelumnya kita buang ini dulu ke tempat sampah. Nah, sekarang kita belajar sepeda ya. Ajupi lihat dulu ya. Nih Bapak, contohin dong. Oke. Nih Ajupi, perhatiin ya salah naik sepeda. Siap. Ajupi udah lihat contohnya kan? Nah, sekarang Ajupi harus seimbangin badannya dan ingat jangan takut. Oke. Oke, Kak. Siap. Aku coba ya. Ayo Ajupi, pasti kamu bisa. Aduh, deg-degan banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Ajupi udah bisa tuh. Iya, Ajupi, kamu udah bisa. Ayo sekarang yang cepet dayungnya. Aduh, sakit. 3 weeks later. Kamu habis dari mana? Kok aneh banget sih, Kak Yaya? Oh iya, aku habis sepedahan tuh, Kak, dari sana. Oh, habis dari sana ya, Ajupi? Emang gak panas ya? Siang bolong gini, sepedahan. Jadi penasaran. Kak, ngapain kamu ngomong tapi gak lihat Ajupi? Kak, kenapa sih, Kak? Hei, Kak, kenapa? Enggak kok Ajupi, enggak apa-apa. Sana. Kakak gitu amat sih. Emang salah aku apa? Ada apa sih? Kok anak-anak pada rame? Ajupi, Kayaya, kok berisik sih? Ini Bu Kayaya ngomongnya buang muka terus sombong amat. Loh, kok gitu? Emang kenapa sih Kayaya? Enggak kawan nih. Gak ada apa-apa. Bukan Bu, Kayaya ngomongnya buang muka terus. Oh iya ya, Kayaya kenapa sih? Kayaya, kenapa sih kok buang muka terus? Sini Waneng lihat. Sini lihat. Enggak kok Waneng. Serem. Muka Kayaya kenapa? Gak tahu nih Waneng. Tiba-tiba bentol-bentol, padahal gak digigit nyamuk. Bentar Kayaya, coba Waneng lihat. Oh, ini tuh jerawat Kayaya. Hah? Jerawat? Kayaya masih kecil udah jerawatan, aneh banget. Ajupi malah ngeledekin. Gimana nih Waneng,
tolongin aku. Tenang, tenang Kak Yaya, Wan Neng bisa bantu. Yuk, sekarang masuk dulu ke dalam, ayo. Lama banget sih aku samperin. Ah. Mungkin Ajupinya ketakutan kayak lihat kayak ya. Tomorrow. Teh, kira-kira Ajupi ada di rumah enggak ya? Kayaknya ada kan. Ajupi kalau siang enggak pernah kemana-mana. Oke. Okay. Oh, udah deh. Yuk kita samper Ajupi. Assalamualaikum. Ajupi. Kayaknya ada suara ketok pintu. Mungkin itu kayak sama deh papa. Ngumpet ah. Ajupi. Dek, kok gak ada yang nyaut ya? Apa kita masuk aja? Iya. Tuh kan gak dikunci. Yuk kita masuk. Ini kok rumahnya sepi banget ya. Ajupi gak ada. Wak Neng gak ada. Mana gak dikunci lagi. Nope. Gak takut ya kalau nanti ada maling. Jadi kita ngapain nih kak? Iya ya, padahal kita kesini mau main. Siapa itu? Bapak ya pegang-pegang kakak ya? Enggak. Masa sih bukannya bapak yang pegang-pegang? Bukan, bukan aku kak. Terus siapa ya? Ya bapak, gantian ah tempat duduknya. Kakak, gantian tempat duduk segala. Iya, soalnya tadi ada yang nolak-nolak kakak terus. Mana gak ada tuh? Hah? Ajupi? Ternyata Ajupi jahil. Kenapa nih kayaknya sama deh papa? Ajupi jahil, gak boleh gitu dong. Iya, maaf. Lagian ngapain sih kamu pake ngumpet segala? Biar seru kak. Seru apanya? Gak baik tahu. Ya udah, sebagai permintaan maaf, aku ambilin minum deh, pasti kalian haus. Mantap. Oh iya, kebetulan kita haus banget nih. Oke deh. Nika, makasih Ajupi. Ajupi siniin airnya, kita haus nih. Ambil kalau bisa. Ini Ajupi. Iya. Kalian malah ngetawain, basah nih. Ah, itu hukuman buat orang yang jahil. Gantian. Hei, gantian Ajupi, sekarang giliran aku. Iya kak, keasikan nih kak. Nah, gitu dong, gantian. Sakit. Ajupi kok gitu banget sih, jahil. Maaf kak, cuman bercanda. Bercanda apanya? Ini udah keterlaluan. Gimana kalau aku kenapa-napa? Iya kak, maaf kak, maaf. Iya Ajupi, kamu udah terlalu. Dek, kita pulang aja yuk. Loh kok kalian pulang sih? Ngapain juga di sini? Ajupinya jahat. Yudek. Tunggu. Sakit. Itu kenapa tangannya? Oh, tangan.
kamu jahil. Aduh, kak sakit kak, maafin aku. Ajupi, tangan kamu gak kenapa-napa kan? Tapi tangan aku sakit kak. Ih, tangannya kenapa? Kok tangan aku kayak gini sih? Ajupi, tangan kamu kayak tangan monster Ajupi. Ih, serem. Ada sakit, sakit. Malah ditinggalin deh, haus. Minum juga gak bisa. Nasib, nasib jadi tangan monster.